Wow, samper nih. Gila. Ngeri guys. Bikin deg-degan nih umpanya nih. Edan, samber dua kali teman-teman di sana. Asik wine. Dapat nih teman-teman. Pakai lur aneh. Oh, jangan pilih nih. Amis nih umpannya teman-teman. Umpan aneh guys. Ini tadi saya udah tes umpan anehnya ini teman-teman di Sungai Gajah Wong. Ini sekarang saya pengen cobain umpan ini di Sungai Codé. Lah, saya itu penasaran kalau di Gajah Wong udah bisa dapat ikan, nanti di Sungai Codé bisa atau enggaknya, itu saya masih penasaran guys. Nah, ini saya ditemenin sama adik-adik ini. Wah, wow, oke. Okay. Oke, kita langsung aja mancing guys. Ayo. Ini kebetulan sungainya baru keruh nih teman-teman. Jadi kayaknya lebih bagus nanti pakai umpan aneh ini. Soalnya ini ngeluarin splash ya umpannya. Samber guys. Wow. Samber lagi nih. Dua kali loh. Okay, adik. Sambar tuh. Sambar lagi. Sampai pinggir. Mantap sekali, guys. Lur aneh ini, guys. Tapi kok ikannya ganas ya, guys. Poin. Walah, muncul, guys. Lepas tuh di situ. Edan, mantap banget nih. Tuh dikejar. Samber. Edan. Mainnya cuma di sentak-sentak gini, teman-teman. Sembarang aja sentaknya. Nih guys, jadi tiap mancing tuh saya selalu diikuti nih. Adik-adik. Oke. Apakah Anda suka nonton channel saya, guys? Suka. Apa channelnya coba? Irbat Kalen. Masuk. Tos. Oke. Jadi ini tuh umpannya kayak propeller ya, teman-teman. Bisa muter dari sayapnya ini. Kalau di arus nanti dia bisa menghasilkan cipratan air. Nah, cara maininnya tadi udah saya coba digulung doang ngejar, cuma lebih bagus kalau dijar, jadi disentak-sentak kayak gini, sentak-sentak tipis-tipis gini. Nih.
moncal teman-teman. Lepas tuh di situ. Wadaw. Wow. Edan. Sambar sampai lompat nih umpanya. Mantap sekali guys. Ini nih teman-teman, umpan anehnya tadi udah saya cobain dan dapat satu ekor hampili. Ini untuk respon ikan bagus banget ya. Tadi beberapa nyambernya wow, ganas banget. Cuma sayang masih moncel ya. Ini kalau pengen beli umpan ini nanti bisa cek linknya di deskripsi ya teman-teman. Nah buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe karena ke depan masih ada video yang lebih menarik lagi. Oke, sekian dulu teman-teman. Bye-bye.